Seorang wanita di Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten terekam kamera CCTV melempari rumah tetangganya dengan batu dan juga kotoran. Ulah tetangga viral ini viral di media sosial dan pemilik rumah mengaku aksi teror tetangga telah terjadi selama 2 tahun. CCTV ini merekam ulah seorang wanita melempari rumah tetangganya dengan batu dan kotoran serta sampah. Aksi tetangga ini dilakukan berulang kali, membuat pemilik rumah resah dan ketakutan. Teror tetangga ini telah terjadi sejak tahun 2021 lalu. Pemilik rumah pun tak mengetahui motif dari ulah teror tetangga ini. Sejak kapan pelemparan batu itu terjadi, Bang? Sejak kira-kira sudah hampir 2 tahun. Bang, selain batu, pelaku lempar apa aja, Bang? Lempar apa aja, kotoran. Kotoran tinja, sampah. Apakah pelemparan terjadi setiap hari, Bang? Hampir setiap hari. Hasil pemeriksaan sementara diduga pelaku tengah mengalami depresi. Polisi telah mendatangi lokasi dan mempertemukan kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah. Kemarin yang diduga melempar itu memang ada diduga atau indikasi ODGJ. Namun demikian, permasalahan ini walaupun sudah selesai dengan cara musyawarah, ke depan tetap kita pantau. Meski telah musyawarah, polisi memastikan akan terus melakukan pengawasan pada wanita pelaku teror pelemparan batu dan kotoran tersebut. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan.